Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengunjungi Pasar Jonggol yang ada di Jalan Raya Jonggol Cariu, RT3 RW3, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen ya di channel AO Channel. Terima kasih. Pasar Jonggol merupakan pasar terbesar yang berada di Kecamatan Jonggol. Berada tepat di bahu jalan besar Jonggol dan dekat dengan pemukiman, membuat pasar ini mudah diakses dan selalu ramai setiap harinya. Pedagang yang terdapat di Pasar Jonggol tidak hanya pedagang kebutuhan rumah tangga atau sembako, terdapat juga pedagang pakaian, sepatu, kosmetik, perhiasan, alat-alat bercocok tanam, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat juga beberapa petani yang memasarkan langsung hasil bercocok tanamnya di Pasar Jonggol tersebut. Di musim pandemi seperti sekarang ini, Pasar Jonggol selalu mengabanyakan dan selalu mengedukasi para pengunjung dan juga para pedagang Pasar Jonggol untuk selalu memakai masker. Dengan slogannya, "Ayo pakai masker, mari belanja di Pasar Rakyat." Karena merupakan pusat perekonomian di kawasan Jonggol, sebagian masyarakat yang datang ke Pasar Jonggol adalah untuk mencari nafkah, dan sebagian untuk mencari kebutuhan sehari-harinya. Pasar Jonggol dikelola oleh Perumda Pasar Tohaga, di mana kondisi Pasar Jonggol saat ini sudah cukup baik, baik dalam penataan tempat pedagang ataupun penataan tempat parkir. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Jonggol semoga diharapkan semakin baik agar masyarakat tetap nyaman dan suka untuk berbelanja di pasar tradisional. Demikian perjalanan saya di Pasar Jonggol. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.